Ambilkan patik buah delima. Masak sebiji di balik daun. Budi tuanku patik terima. Jadi kenangan bertahun-tahun. Tidak ada apa yang lebih menggembirakan kami dari melihat tahap kehidupan jiran-jiran tetangga kami meningkat sehari demi sehari, setahun demi setahun. Kami wujud di waktu mereka memerlukan kami. Kamilah yang menyumbang tenaga kepada mereka dan negara. Itulah peranan kami, siang, malam, pagi dan petang. So far daripada segi bantuan, saya rasa yang banyak ada di sekelilingi dapatlah daripada TMB. Ya. Sebab kita ada satu stesen di Perak untuk support di luar kawasan Perak. Yang saya nampak, kemajuan tu banyak, pembangunan pun banyak. Bagi pendapat Kak Ros, sesuatu yang baik untuk kita fikirkan dan sesuatu yang baik untuk diri kita dan negara. Hubungan kami dengan jiran-jiran kami sangat harmonis. Kami sedar, kami saling memerlukan. Jiran tetangga kami juga dapat melihat bahawa hati dan setiap perlakuan kami adalah bersih. Semuanya atas dasar melestarikan alam kami. Tidak ada yang dapat mematahkan semangat kami untuk berkhidmat kepada mereka. Kami sentiasa menjemput mereka untuk sama-sama berbakti dan pelawaan kami seringkali diterima. Kami juga bersyukur kerana niat mereka seiring dengan kami untuk berbakti kepada masyarakat dan negara. Di bumi bertuah Darul Rizwan, dengan izin Allah dan dengan limpah perkenan ke bawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Perak Darul Rizwan, kami membina rumah kami di sini. Ianya semakin membesar dan kini selari dengan kehendak pengguna-pengguna dan jiran tetangga kami. Kami sentiasa bergerak seiring dan kami akan sentiasa menyumbang kepada mereka. Semuanya kerana kami mempunyai matlamat untuk menyumbang kepada negara dan negeri tercinta yang sudi memberi kami rumah ini. Kami mula berkhidmat pada awal tahun 2003 dan bermulalah perjalanan hidup kami. Dengan kehadiran ahli yang paling bungsu, Manjung 4 yang telah mula berkhidmat April 2015, kami yakin dan pasti kami bakal menyumbang kepada pembangunan negeri Perak Darul Rizwan dan juga Malaysia yang sentiasa dahagakan tenaga. Belum pun umurnya setahun, dia telah dikenali dan diiktiraf serantau. Adik bungsu kami ini jugalah akan dapat membantu kami mencapai matlamat kami untuk memberi tenaga kepada lebih 6 juta isi rumah. Dengan Manjung 4, atas dasar berjasa kepada yang berbudi, kami akan tetap berbakti menjana tenaga kepada negara demi masa depan kita bersama. Kami juga sedar akan kepentingan melestarikan bumi ini. Kami akan sentiasa menjaganya sehabis baik yang kami mampu. Semuanya kerana Manjung 4 dibina untuk kita semua. Untuk Manjung, untuk Perak dan untuk Malaysia.
jentayu, burung jentayu. Hinggap di balik pokok mayang. Bunga kembang akan layu. Budi baik tidakkan hilang. Manjung for you, manjung untuk anda. Kami sentiasa bersama anda.